Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai kenapa Abah choose bad girl. Syuhada terpaksa menjawab soalan maut dari anaknya. Masya Allah, pandainya anaknya bertanya begitu ya. Okey, jom kita tengok apa cerita lanjut. Anak perempuan kepada pelakon Hafiz Rosdi iaitu Humairah 6 tahun meluahkan rasa sedih apabila bapanya memilih wanita lain berbanding keluarganya sendiri. Dan menerusi perkongsian Nurul Syuhada di Instagram story, dia berkongsi perbualan bersama putrinya yang mempersoalkan sama ada kelakuannya ada kaitan dengan tindakan bapanya yang berlaku curang. Dan di dalam perbualan tersebut, Humairah hairan bapanya lebih memilih untuk bersama wanita lain yang digelarkan sebagai perempuan jahat. Dan ini adalah perbualan Humairah dan Syuhada. Humairah berkata, "Ibu, sister ni anak tak baik ke?" Dan Syuhada menjawab, "Kenapa sister cakap macam tu sayang?" Dan Humairah berkata lagi, "Ibu, sister ada buat mistake ke?" Dan Syuhada menjawab, "Eh, taklah. Kenapa ni? Sister sad ke?" Kemudian Humairah bertanya, "Ibu, kenapa Abah tak choose sister Umar and Ibu? Kenapa Abah choose bad girl?" Kongsi Humairah, kongsi Syuhada di Insta story-nya mengenai perbualan dia dan anaknya. Namun begitu, Syuhada hanya menjelaskan bahawa dia akan sentiasa bersama kedua-dua anaknya dalam apa jua keadaan. Syuhada berkata, "Sayang ibu, apa pun jadi, ibu dengan Umar tetap dengan sister sampai syurga. Kita masuk syurga sama-sama ya sayang." Dan Humairah terus menangis bila dia berkata begitu. Ha, begitulah cerita Syuhada. Masya Allah, budak kecil kan. Walaupun dia kecil tapi dia tahu segala-galanya. Apapun kita doakan agar semua urusan di antara Syuhada dan Hafiz dipermudahkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.